Film ini menceritakan seorang yang gila karena rumah tangganya dihancurkan. 7 tahun lamanya ia meninggalkan desa dan tak satupun orang mengetahui hidup matinya. Desa itu pun dipenuhi kekacauan seakan karma perilaku penduduk. Rupanya si gila itu kembali dengan sebutan pengembara malam, yaitu orang yang tak punya rasa manusiawi. Gimana keseruan filmnya? Silahkan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan jom kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang wanita yang berjalan di tengah hutan. Ia lalu dikagetkan oleh seorang pengemis berpakaian kotor dan meminta makanan yang dibawanya itu. Karena rasa takut tak karuan, si wanita menghiraukannya dan melanjutkan perjalanan pulang dengan tergesa-gesa. Tapi rupanya pengemis yang sangat kelaparan terus mengikuti dengan laju jalan yang tak biasa. Di depan rumah, wanita itu heran melihat seekor keledai yang sepertinya ditinggal si pemilik. Namun lagi-lagi ia dikejutkan oleh pengemis itu. Pengemis ini sangat kelaparan sebab tak pernah makan beberapa hari. Ia juga menjelaskan kalau dirinya bukan siluman atau hantu melainkan manusia biasa yang hanya butuh belas kasih. Wanita yang mendengar itu luluh dan simpati. Ia kemudian mengajak pengemis masuk ke rumahnya. Selain itu, wanita yang mempunyai anak dua ini menyuruh si pengemis membersihkan tangan. Sementara dia akan pergi ke dapur membuatkannya makanan. Tampak pengemis yang bernama Luli ini sangat berterima kasih. Ia kemudian duduk menunggu di samping kedua bocah. Tak disangka bocah itu mendekati dan memeluk Lu seperti orang dekat. Ia lalu merasa aneh sebab bocah itu memiliki bulu tangan. Perlahan Lu membuka lapis tongkatnya dan membuat bocah itu ketakutan. Dengar rasa cemas ibu dari bocah itu segera menghampiri ia lalu histeris melihat kedua anaknya telah tewas tergantung. Suasana hening dirasa wanita itu semakin takut baru menyadari seekor keledai itu rupanya bukan binatang biasa. Terlebih lagi pengemis yang ia tolong malah ingin menghabisinya. Hal yang tak terduga kemudian terjadi. Rupanya wanita ini adalah siluman rubah. Dalam pertarungan tampak Lu kewalahan. Ia juga melihat makanan yang dibawa sebelumnya itu adalah potongan tubuh manusia. Merasa terdesak, siluman ini mencoba kabur dengan menggunakan jurus kentut. Namun Lu berhasil menangkapnya meski siluman itu masuk ke dalam lubang. Ternyata tempat ini merupakan pekuburan. Lu kemudian menghabisi dan mengikat siluman tersebut di sebuah pohon. Diketahui Lu merupakan seorang pengembara malam, yaitu orang yang tak punya hati terhadap siluman, entah siluman baik ataupun siluman jahat. Cerita lalu flashback ke 7 tahun yang lalu. Saat itu Lu gila karena istri tercintanya mati dibakar penduduk. Istrinya dianggap pembawa bencana. Kebetulan master bernama Byron menemukannya tergeletak lemah di jalan. Master bingung mengetahui binatang kuno itu telah berubah wujud menjadi keledai. Ia juga tahu kalau pemuda ini telah kehilangan segala-galanya sebab tak merasakan sakit di tubuh. Tentu dia telah patah hati. Master lalu mengajaknya bergabung menjadi pengembara malam. Dia yakin setelah menjadi muridnya selama 7 tahun, pemuda ini akan melupakan urusan dunia. Tapi jika semua itu gagal, tentu dia akan larut seperti saat ini. Master kemudian ingin membunuh binatang itu karena khawatir bisa membuat bencana sebab mempunyai kekuatan gaib. Lu melarang ia tahu binatang itu telah menyelamatkan hidupnya di saat malam kejadian. Master terlihat salut dan mengajak pemuda itu pergi. Sejak itulah Lu menjadi pengembara malam. Cerita lalu berlanjut ke masa sekarang. Setelah 7 tahun meninggalkan desa, Lu akhirnya kembali ke tempat tersebut. Di perjalanan, ia meminta izin bermalam di rumah sepasang suami istri yang lanjut usia. Bibi itu yang tahu pemuda ini pengembara malam memberi izin. Lu disuruhnya tidur di rumah kosong dengan syarat tidak mengganggu air persediaan serta keledainya tak boleh buat bising. Pasangan ini khawatir terjadi sesuatu karena kedatangan pengembara pasti bermakna lain. Singkatnya di pertengahan malam terlihat siluman api.
Ia diutus bosnya untuk membakar rumah ini. Lu kemudian mengejutkannya sampai siluman itu meminta ampun. Ia menjelaskan hanya melakukan perintah. Lu juga memberitahu kalau penduduk saat ini sangat menderita akibat kekeringan ditambah lagi dengan teror seperti ini. Dengan segala alasan, siluman api ini memohon agar pekerjaannya tak dihalangi karena berdampak dengan keselamatannya sendiri. Lu yang kasihan mengerti, tapi siluman ini harus datang besok sebab rumah ini akan digunakannya bermalam. Siluman itu pun pergi memberitahu bosnya. Singkat cerita, pagi itu Lu mengambil seember air. Pemilik rumah sangat marah dan menganggap Lu tak tahu terima kasih. Lu kemudian meletakkan ember berisi air itu. Tak lama kemudian rumah yang ditempati bermalam tiba-tiba terbakar. Lu melanjutkan perjalanan. Di sana ia melihat seekor rubah yang terdiam seakan ingin balas dendam. Ia lalu meminta rubah itu pulang ke gunung tempat semestinya karena tempat ini dirasanya tak layak. Tak lama setelah itu tombak mengarah ke binatang tersebut. Secepat mungkin Lu menepisnya hingga rubah terselamatkan. Ternyata pemilik tombak itu juga merupakan pengembara malam. Orang ini bernama Hengsu. Sempat ia mengolok Lu karena mempunyai tombak yang pendek. Karena rata-rata pengembara malam haruslah menggunakan tombak panjang. Ia juga terlihat marah karena Lu menyelamatkan rubah tadi. Lu memberitahu kalau binatang itu bukan siluman. Hengsu yang mendengar itu berkata tak semua binatang itu bisa dibilang asli. Sebab seekor belalang pun bisa menjadi siluman. Sembari ia memperlihatkan bekas luka. Ia juga terkejut mengetahui gigi keledai ini tak seperti keledai biasa. Hengsu lalu mengajak Lu bekerja sama menyingkirkan siluman kemarau yang berada di desa sebelah. Upah untuk pekerjaan ini pun sangat besar dari seorang pengurus desa. Tampak Lu tak mau kerja sama. Ia lalu dianggap penakut oleh orang itu. Di perjalanan, keledai itu sepertinya tak ingin ke desa Si. Ia masih teringat dengan kejadian lalu yang menimpa tuannya. Lu sendiri tahu apa yang dirasakan keledai ini. Ia berkata semua itu hanyalah masa lalu yang tak perlu diingat lagi. Di gerbang desa, ia melihat beberapa penduduk yang memperoleh makanan dari pohon keramat. Di sana juga terlihat seorang wanita bergaun putih memperhatikannya. Pada suatu malam, seorang pengurus desa bernama Salang disibukkan dengan banyak masalah, yaitu ulah siluman dan juga para perampok. Seperti yang terlihat, beberapa perampok menghabisi seorang penduduk. Di sisi lain, Lu akhirnya tiba di desa. Ia memasuki rumah lamanya dan teringat saat harmonis bersama si istri. Semakin ia melangkah, semakin terhiris rasa hati. Lu memejamkan mata diiringi lagu indah yang dinyanyikan istrinya. Kenangan di rumah ini seolah tak bisa dilupakan. Perlahan Lu membuka mata dan melihat istrinya sedang merajut kain. Bertepatan itu juga terdengar suara penduduk meminta tolong karena anaknya diculik siluman kemarau. Lu sejenak heran menyadari kejadian di antara mimpi tadi rupanya kenyataan. Ini terlihat dari kain tersebut. Ia kemudian menaburi bubuk mantra dan keluar rumah. Di sana ia melihat siluman kemarau yang tengah membawa seorang anak kecil. San Lang kemudian mengejarnya bersama yang lain. Ia juga merupakan penyebab utama terjadinya kemarau karena menahan turunnya hujan. Sepertinya mereka kesulitan menangkap siluman tersebut. Kebetulan San Lang lalu menemukan korban perampokan. Lu juga melihat perampok tengah menghabisi penduduk. Di tempat lain, Hengsu telah menemukan sarang siluman kemarau. Ia membakar kembang api sebagai petunjuk untuk pengembara lain. Lu yang melihat itu segera ke tempat tersebut. Sementara San Lang mencari para perampok. Sepertinya Hengsu kesulitan menghabisi siluman ini walaupun ia telah menaruh beberapa segel. Di saat itu juga Lu tiba, namun ia tak disambut baik karena Hengsu mengira buruannya akan diambil. Nyatanya Lu lah yang berhasil mengalahkan siluman tersebut. Hingga akhirnya hujan pun turun seiring kematian siluman kemarau. Di lain sisi, San Lang telah menemukan para rampok. Ia juga tahu siluman kemarau telah mati dari pertanda turunnya hujan. San Lang lalu meminta anak buahnya menutup pintu gerbang. Ia ingin menghadapi para rampok seorang diri. Hengsu dan Lu mendengar suara pertarungan itu. Lu segera ke tempat itu dengan maksud membantu, tapi rupanya San Lang mampu mengalahkan mereka. Seorang perampok berusaha kabur tapi dihalangi oleh Lu. San Lang kemudian menghabisinya dan berterima kasih kepada pengembara yang telah membantu. Singkat cerita, Lu kembali ke rumahnya.
Di sana ia melihat Heng Su telah menempati tempat tidurnya. Seorang siluman tikus yang ditangkap Heng Su perlahan mendekati Lu seperti ingin memberitahu sesuatu. Heng Su lalu memberitahu terpaksa menginap di rumah siluman tikus ini. Ia juga bercerita kalau pemiliknya dulu merupakan seorang pandai besi yang memiliki istri yang cantik. Tapi sayang istrinya itu seorang pembawa bencana. Para penduduk sepakat mencari dukun untuk membuktikan benar atau salah. Namun sayang wanita itu malah membakar diri. Atas kejadian itu si pandai besi menjadi gila dan membahayakan penduduk. Ia lalu dikabarkan keluar desa. Keberadaannya tak diketahui sampai sekarang. Siluman tikus yang mendengar itu tersetuju. Ia menganggap para penduduk telah mengarang cerita karena kenyataannya tidak seperti itu. Heng Su kemudian menyuruh Lu beristirahat, sebab besok mereka akan bangun lebih awal. Ia tak tahu orang yang dibicarakannya adalah Lu sendiri. Setelah Heng Su tertidur, siluman tikus yang bernama Yin Shen kembali menyapa Lu. Ia juga heran kenapa siluman ini mengenalnya. Yin Shen lalu memberitahu, semenjak Lu meninggalkan desa, ia menjaga rumah ini. Informasi kemudian diperoleh kalau sebenarnya istri Lu meninggal karena penyebab yang dirahasiakan. Penasaran dengan itu, Lu meminta penjelasan. Yin Shen lalu memberi petunjuk dengan membakar rambutnya. Ia juga meminta maaf tak bisa memberitahu kebenarannya untuk saat ini. Lu kemudian menyuruh Yin Shen untuk menyelamatkan diri. Singkat cerita, di pagi itu pun Lu mendapat petunjuk. Perlahan ia mengikutinya sampai menemukan batu biru. Sejenak Lu merasakan sesuatu yang berbeda. Ia melihat istrinya dengan jelas sampai teringat sumpah pernikahan. Suasana itu kemudian berubah ketika Heng Su terbangun mencari siluman tikus yang telah ia tangkap. Ia tak menyangka siluman tersebut berani melarikan diri. Lu juga menyimpan batu semula agar tak diketahui. Tak lama setelah itu seorang bocah datang membawa makanan dan pesan untuk mereka. Terlihat Heng Su menyukai makanan ini walaupun ia tahu berasal dari keluarga siluman rubah. Rupanya bocah ini diutus oleh seseorang tetua dari keluarga Hu. Lu mengingatkan kalau seorang pengembara tak pantas menerima jamuan, sebab mereka hanyalah pengembara miskin. Namun Heng Su tak sependapat dan menerima undangan. Lu secara perlahan mengambil batu kristal dan dibawa pergi. Ia tahu Heng Su akan menghabisi keluarga Hu karena tergolong siluman. Lu sengaja tak mau terlibat dalam masalah ini. Ia juga meminta Heng Su tak mengganggu apapun yang ada di rumah ini karena itu semua tak berharga. Tak jauh dari sana, batu itu pun mengeluarkan cahaya biru. Terlihat bocah tadi memperhatikan Lu dengan serius. Ia lalu teringat ketika melewati desa bersama si guru dan melihat begitu banyak orang yang menderita. Lu masih terfikirkan kenapa orang-orang banyak menderita. Si guru menjelaskan itulah nasib sebagian orang, terkadang menikmati kemewahan dan juga penderitaan. Si guru juga menyarankan sebaiknya Lu berhenti menjadi pengembara malam, karena ia belum mampu merubah diri. Lu yang mendengar itu sama sekali tak mau berpisah dengan si guru. Ia memilih untuk tetap ikut bersamanya. Si guru lalu menjelaskan syarat menjadi pengembara malam sejati, yakni harus menganggap diri bukan manusia, menghilangkan hati dan perasaan karena siluman paling pintar menggoda dan memperdaya hati manusia. Si guru yakin jika Lu mampu seperti itu, dia termasuk pengembara malam sejati. Atas masukan ini, Lu berlatih sekeras mungkin dalam waktu lama. Saat itu si guru datang menguji sejauh mana kemampuan Lu. Ia menguasai bela diri hampir sepenuhnya. Hanya saja kemampuan mengendalikan hati dirasa sangat kurang. Meski begitu, si guru memberikan tombak kebesaran yang membuktikan Lu telah menjadi pengembara malam sejati. Kehadiran pusaka ini pula membuatnya menjadi manusia kejam tak mempunyai hati perasaan. Singkat cerita, Lu kembali bertemu bocah pembawa pesan. Kali ini tetua Hu meminta agar Lu datang mengambil barangnya yang hilang. Sempat ia menolak, tapi karena firasatnya berubah, ia pun ke tempat tersebut. Di sana si bocah menyambutnya. Keluarga ini merupakan keluarga siluman rubah. Tetua Hu juga menyambutnya dengan ramah. Di sana terlihat siluman yang menyerupai istri Lu. Dialah orang yang sering dilihatnya sejak pertama tiba di desa ini. Tetua Hu mengumpulkan semua keluarganya untuk menyambut Lu. Mereka terlihat takut karena tahu Lu adalah pengembara malam. Tak lama setelah itu Heng Su tiba dengan rasa heran mengetahui Lu telah duluan di sana. Dengan hormatnya juga tetua mempersilahkan mereka menikmati arak jamuan. Heng Su tahu mereka keluarga siluman, dari itu ia bertingkah sesuka hati berbeda dengan Lu. Tetua lalu bercerita kalau dia dan keluarganya baru 5 tahun tinggal di desa ini. Dia juga bekas petapa Gunung Sianju. Selain membaca buku, tetua mendidik anak-anaknya dengan baik dan berbaur akrab dengan penduduk desa. Ia sering membantu penduduk yang kelaparan.
Sampai di sini Lu tahu jika tetua adalah orang yang memberi makanan mengatasnamakan pohon keramat. Ia terpaksa melakukan itu untuk menghindari keributan, serta penduduk dapat memperolehnya secara merata. Heng Su kemudian mulai bertingkah aneh, ia mengganggu bahkan ingin memperkaos anak si tetua. Lu yang melihat itu hanya terdiam. Ia bahkan tak mau membantu karena siluman tetaplah siluman. Mendengar itu si tetua berkata memang mereka siluman yang tak bisa menghindar dari para pengembara malam. Tapi mereka tak pernah berbuat jahat atau mencelakai manusia. Sekiranya kehadiran keluarga ini sebagai noda desa, tetua bersedia pindah dan memberi hartanya kepada penduduk. Ia memohon agar Lu menolong putrinya. Tetua berkata inikah perilaku seorang pengembara. Lu yang mendengar itu sedikit tersentuh dan menggagalkan keinginan Heng Su. Dia lalu keluar dengan marahnya sembari mencela dan menyakiti keluarga Hu. Lu juga dianggapnya tak pantas menjadi seorang pengembara malam sebab masih kasihan terhadap siluman. Heng Su lalu meminta tetua mengeluarkan harta keluarganya. Tetua menuruti namun dirasa sangat kurang, Heng Su malah menghabisi putri tetua. Ia juga hendak mencelakai siluman yang mirip istri Lu. Karena dihalangi, Heng Su menantang Lu apakah ia berani menghabisi rubah tua ini. Sekiranya tak mampu, apakah masih pantas disebut pengembara malam? Mendengar itu Lu terpaksa membawakannya sebuah pisau. Ia tahu orang tua ini banyak melakukan kebaikan namun sayang Lu tak mampu menyelamatkannya. Mendengar itu tetua mengerti, ia berpesan, seorang laki-laki haruslah berbuat baik. Tetua lalu mengakhiri hidupnya dengan sukarela. Di saat itu juga Lu keluar dan diikuti siluman yang mirip istrinya. Inilah maksud tetua mengambil barangnya yang hilang. Namun saat itu Heng Su menahan wanita tersebut. Lu tampak marah dan membuat Heng Su menjadi ciut. Tapi ia berjanji akan mencari siluman itu. Keluarga tetua juga dihabisi olehnya. Sementara San Lang yang baru tiba sangat tak asing dengan wanita itu. Ia lalu bertanya kepada Heng Su. Heng Su menjelaskan kalau wanita itu adalah sosok siluman batu biru yang telah ditukar. Ia juga bersedia membawa kembali wanita tersebut. Di perjalanan Lu memberitahu siluman batu. Ia sengaja menyelamatkannya karena tak ingin wanita ini mati di tangan Heng Su. Namun dia tetaplah seorang siluman. Pada malamnya mereka beristirahat. Terlihat siluman itu merasa bahagia bersama Lu. Dia juga memperhatikan siluman ini dan teringat kenangan bersama si istri. Di saat pernikahan Lu menukar barang berharga dengan seekor keledai yang hampir mati. Tujuannya ingin menyelamatkan binatang tersebut tapi malah dianggap bodoh semua orang. Ia lalu meminta pendapat istrinya apakah yang dilakukan itu salah. Istrinya menjawab jika itu suatu kebaikan maka dia pasti mengikuti si suami. Selain itu istrinya juga tak keberatan meski hidup susah, asalkan kesetiaan dan perhatian diberikan oleh Lu. Pasangan ini pun bahagia walaupun dalam keterbatasan. Terlebih lagi Lu harus bekerja keras sebagai pandai besi. Itu tak menghalangi perhatiannya terhadap si istri. Tak lama setelah itu Lu terbangun menyadari siluman ini menyentuhnya. Ia bertanya kenapa siluman ini terus mengikuti bahkan menyerupai istrinya yang telah mati. Sambil mengancam ia berkata ini bukan berarti tak berani membunuhnya. Di saat seperti ini Yin Shen datang dan menjelaskan siapa siluman itu sebenarnya. Di malam kematiannya istri Lu membakar kerinduannya di atas batu biru. Harapan untuk bersama Lu ditumpahkan dalam waktu panjang hingga mendapatkan wujud seperti sekarang. Sejak itu pula siluman batu ini terus menunggu Lu di perbatasan desa setiap hari. Terjawab kalau dialah wanita yang tampak ketika Lu pertama kali tiba di desa. Yin Shen juga memberikan gunting milik istrinya sebagai bukti. Selain itu siluman tikus ini tahu nasib yang akan dialami Lu selanjutnya. Tapi ia tak berani membocorkan rahasia itu sebab bisa berdampak buruk. Atas ucapan itu juga Lu menjadi marah. Sebelum pergi Yin Shen menyarankan agar Lu membawa wanita itu ke tempat lain. Singkat cerita di pagi itu pun Lu meminta agar wanita ini berhenti mengikuti. Ia tahu wanita ini bukan istrinya. Perlahan wanita ini mendekati dan meninggalkan kenangan persis yang dilakukan istri Lu kala itu. Di sisi lain San Lang tengah berlatih. Heng Su kemudian menemuinya untuk berbincang. Rupanya San Lang memberikan hadiah atas jasa membunuh keluarga siluman kemarin. Awalnya Heng Su menolak hadiah karena itu bagian dari pekerjaannya. Tapi ia menerima karena merasa tersanjung. Mereka juga berniat jahat untuk menangkap siluman batu biru. San Lang masih penasaran wanita itu terlalu mirip dengan seseorang yang dikenali. Ia berniat ingin memanfaatkan siluman tersebut.
Terlihat juga Heng Su sangat setuju, tapi ia merasa ragu sebab wanita itu bersama rekannya. Pada suatu malam terlihat seekor ular raksasa memangsa kambing penduduk. Mereka yang mendengar keributan ternaknya bersama-sama mengecek kandang. Seseorang penduduk lalu melihat wanita yang ternyata siluman ular. Mereka ketakutan dan meninggalkan temannya yang pingsan. Atas kejadian semalam, penduduk desa nelayan ini mulai merasa khawatir. Kedatangan Lu juga menjadi perhatian mereka. Seseorang yakin kalau pemuda ini adalah pengembara malam. Mereka meminta bantuan Lu agar siluman ular gunung itu dilenyapkan, karena sering membuat kacau dan memakan korban jiwa. Kejadian semalam diceritakan kepada Lu. Mereka juga memberitahu kalau siluman itu tinggal bersama seorang lelaki penderita kusta. Dia yang merasa ini suatu kewajiban segera mencari siluman itu. Sesampainya di gunung, ia melihat seseorang lelaki penderita kusta. Sejenak orang ini terkejut, ia tak menyangka ada orang yang berani menjumpainya, sebab ia mempunyai penyakit menular. Lu bertanya, apakah engkau hidup seorang diri? Dengan ragu, orang ini memberitahu jika ia tinggal bersama si istri. Semakin penasaran, Lu meminta bertemu dengannya. Tapi orang ini justru marah dan menyerang Lu dengan kapak. Atas keributan ini juga istrinya keluar. Sepertinya dia menderita penyakit yang lain. Lu memberitahu kalau istrinya ini siluman ular. Tapi ternyata orang ini tak peduli sebab dialah orang yang merawatnya selama ini. Wanita itu memberanikan diri menjelaskan kalau suaminya tak mengerti urusan duniawi. Dia mengakui perbuatannya semalam di desa nelayan. Itu semua terpaksa dilakukan karena suaminya akhir-akhir ini kurang sehat dan butuh makanan. Lu kemudian memperjelas, apakah engkau yang melakukan pembunuhan? Wanita ini hanya menjawab, terpaksa demi si suami. Secara langsung Lu mengarahkan tombak menghabisi wanita itu. Sepertinya laki-laki ini tak percaya istrinya telah mati. Ia bercerita kalau hidupnya sejak kecil telah ditinggalkan keluarganya. Semua orang menjauhi karena penyakit yang diderita. Penduduk desa juga memasang jebakan di mana-mana karena takut terjangkit penyakitnya ini. Orang yang berkorban menolongnya adalah istrinya. Ia rela menggunakan empedu sendiri untuk mengobati. Itulah ia terlihat sakit-sakitan. Istrinya juga tak pernah menyakiti manusia korban yang mati itu karena terkejut. Lu yang mendengar itu merasa bersalah. Ia menguatkan diri dengan berkata siluman dan manusia berbeda. Laki-laki ini membalas kalau Lu tak akan pernah mengerti. Ia bahkan lebih kejam dari siluman dan tak pantas mempunyai seorang istri. Laki-laki itu kemudian membasahi tubuh dengan arak dan membakar diri bersama jasad istrinya. Di sini Lu merasa bersalah dan teringat dengan kejadian di masa lalu. Ia berusaha menenangkan diri dan membersihkan bekas darah. Di saat itu Lu teringat ketika mengampuni seorang siluman wanita. Tapi siluman itu memanfaatkan kebaikannya dan menyerang Lu hingga terluka parah. Untungnya juga si guru datang membantu. Lu menjelaskan kejadian itu karena lengah dan merasa kasihan. Ia juga terbayang dengan rasa rindu kepada mendiang si istri. Mendengar itu si guru sangat marah, tentu ini menyalahi aturan pengembara malam. Sebab pengembara malam haruslah orang yang tak punya hati dan perasaan. Ia lalu mematahkan tombak Lu dan menyuruhnya menjadi manusia yang terpuruk dalam kenangan pahit. Sejak itulah si guru meninggalkannya. Ia juga melarang Lu membawa binatang itu ke desa Si. Singkat cerita, Heng Su akhirnya menangkap siluman batu biru. Ia menyerahkannya kepada San Lang. Siluman tikus yang tahu masalah ini segera menjumpai Lu agar menolong wanita itu. Awalnya Lu menolak, namun karena San Lang terlibat ia pun bersedia. Siluman tikus ini juga akan menceritakan kejadian sebenarnya di masa lalu. Ia pasrah menerima hukuman membocorkan rahasia ini. Ketika itu Lu yang sebagai pandai besi kerja keluar desa. Ia menitip pesan kepada istrinya agar menyerahkan pedang yang telah dibuatnya itu kepada seseorang bernama San Lang. Beberapa waktu kemudian orang itu pun tiba mengambil pedang pesanannya. Saat itu ia malah tergoda melihat istri Lu sampai malamnya terfikirkan. San Lang bertanya kepada pembantunya mengenai wanita itu. Pembantu ini memberitahu jika dulunya seorang anak kaya yang akhirnya menjadi bangkrut. Ia menikah dengan pandai besi yang kemampuannya cukup bagus. Mendengar itu San Lang sengaja memberi Lu pekerjaan agar dia sibuk dan jarang pulang. Kesempatan itu digunakannya mendekati istri Lu. Ia juga berpura-pura memberi hadiah kain dan meminta air minum. Terpaksa istri Lu berbaik hati. Namun San Lang mulai tak sopan sampai nekat berbuat jahat.
Ia juga memberitahu tentang perasaannya semenjak pertama kali melihat wanita ini. Karena takut istri Lu berniat bunuh diri, Sang Lang menghalangi ia, bahkan mengancam akan membunuh Lu sekiranya itu dilakukan. Apalagi suaminya tahu tentang kejadian ini. Terpaksa si wanita menuruti karena takut terjadi sesuatu terhadap suaminya. Dari sini Yinsen yang merupakan siluman tikus kasihan dengan keluarga Lu. Di suatu hari Sang Lang memberitahu Lu jika istrinya dikabarkan sebagai pembawa bencana. Penduduk telah sepakat untuk membawa dukun guna membuktikan kebenaran kabar tersebut. Sang Lang berharap agar Lu mengerti penderitaan penduduk yang kini susah dan kelaparan akibat hama dan kekeringan. Lu tak percaya semua itu dan menjelaskan kalau kabar itu tak benar. Terlihat juga Sang Lang prihatin, tapi kita tahu ini adalah bagian rencana jahatnya. Malam itu pun penduduk menjemput paksa istri Lu. Terjadi ketegangan sebab Lu bersikeras tak mau menyerahkan istrinya. Sang Lang kemudian berpura-pura menengahi agar rencana ini tak dicurigai oleh Lu. Ia sengaja memanfaatkan penduduk. Selain itu Sang Lang membujuk Lu agar mengikuti kata mereka. Karena ini hanyalah pembuktian, bukan untuk dikorbankan. Istri Lu tahu ini rencana busuk semata. Ia bersedia ikut mereka agar suaminya tak disakiti oleh Sang Lang. Sebagaimana ancaman yang dikatakan waktu lalu. Setelah sampai di sana, Sang Lang meminta agar wanita ini menuruti setiap keinginannya. Ia menjamin semua ini akan membaik seperti biasa. Tampaknya wanita ini menolak. Sang Lang marah dan menyuruh dukun bayarannya itu menghabisinya. Terlihat penduduk tak sabar ingin membakar wanita yang dianggap pembawa bencana. Di saat itu pun Lu datang berusaha menolong si istri. Ia juga meminta bantuan kepada Sang Lang yang dikenalinya orang baik. Mendengar itu Sang Lang berpura-pura membantu. Namun tak bisa sebab istri Lu terbukti pembawa bencana. Penduduk lalu menyalakan api dan membakar istrinya hidup-hidup. Lu yang melihat kejadian itu tak bisa berbuat apa-apa. Tubuh istrinya pun lenyap dan berubah menjadi batu biru. Di sanalah ia menyimpan rasa kerinduan dan cinta kepada si suami. Kenangan sepertinya sulit dilupakan oleh Lu. Sejak itu ia gila dan pergi meninggalkan desa. Inilah kisah pilu dialaminya sampai ditemukan oleh si guru. Singkat cerita, ia pun sampai di kediaman Sang Lang saat ini. Di sana ia disambut dengan baik. Tapi Lu berperasaan lain setelah melihat siluman batu diperlakukan tidak baik. Keduanya lalu saling menatapi seakan melepas kerinduan. Namun Lu menahan rasa itu. Heng Su kemudian memuji selayaknya Sang Lang mendapat hiburan dari siluman itu karena reputasinya sebagai pengurus desa sangat banyak. Lu kemudian menyaut jika desa ini sudah tidak baik. Mereka tidak bisa mencari jalan keluar untuk mengatasi bencana sampai harus mengorbankan orang lain. Atas ucapan ini Sang Lang sadar telah bertemu kawan lama. Lu berkata dulu gurunya mematahkan tombak sebab ia tak bisa melupakan kenangan. Kini tiba saatnya untuk menyambung tombaknya kembali. Selain itu ia sadar telah membunuh banyak siluman selama bertahun-tahun. Kali ini ia tak ingin menjadi pengembara malam. Sebab kejahatan di hati manusia jauh lebih kejam daripada siluman. Tampaknya Sang Lang tak menduga pandai besi ini masih hidup dan berkeliaran menjadi pengembara malam. Heng Su sendiri heran ternyata keduanya saling kenal. Ia mengajak mereka untuk minum dan berhenti berdebat memperebutkan siluman itu. Perlahan Sang Lang membujuk tapi malah menyerang. Ia juga memanggil anak buahnya untuk menghabisi Lu. Melihat anak buahnya telah habis, Sang Lang mencoba melawan. Pertarungan itu juga disaksikan Yinsen si siluman tikus. Sepertinya ia tahu apa yang akan terjadi. Sang Lang kemudian meminta tolong kepada Heng Su yang sedang mabuk berat. Dia yang telah sadar segera membantu dan akan membokongi rekannya. Tapi saat itu siluman batu merelakan diri menyelamatkan Lu. Wanita itu pun mati di tangan Sang Lang. Ia hanya meninggalkan senyuman kepada Lu. Sepertinya Lu sadar kalau istrinya selama ini dekat dengannya sampai harus berganti rupa menjadi siluman. Ia pun larut dalam kesedihan dan tak berdaya. Tentu ini kesempatan bagi Sang Lang untuk menghabisinya. Yinsen kemudian melepas tali ikatan kedelai. Binatang itu pun berubah ke wujud asli dan menolong tuannya. Terlihat Heng Su ketakutan dan meminta maaf, ia bahkan ingin memberikan Lu semua hadiah yang diperoleh. Namun kejahatannya tak bisa membayar itu semua.
Heng Su dibawa ke tempat kediaman keluarga Hu yang pernah ia bunuh. Tentu dia akan menjadi pelampiasan siluman rubah. Keesokan hari, Lu ke makam istrinya. Ia menguburi batu biru sebagai jawaban kerinduan si istri telah dibalasnya. Ia juga berjanji akan membawa kerinduannya saat ini untuk mengembara. Tapi tak disangka, film pun selesai.